bunga kertas atau bougainville dengan nama ilmiah Bougainvillea spectabilis adalah tanaman hias yang sangat populer. Menurut beberapa catatan, bunga ini berasal dari benua Amerika, yaitu Meksiko. Disebut bunga kertas karena bunga ini sangat tipis dan bunganya jika disentuh mirip sekali seperti menyentuh kertas. Berbicara tentang bunga ini, banyak yang digunakan sebagai tanaman obat. Selain itu, hal ini sering dikaitkan dengan senyawa yang ditemukan di semua bagian bunga ini, seperti flavonoid, tanin, betasian, pinitol, alkaloid, saponin, glikosida, dan banyak lainnya. Bagi Anda yang ingin tahu apa manfaat dan khasiat bunga kertas ini, mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Mengobati resistensi insulin. Dengan resistensi insulin, hormon insulin dilepaskan oleh pankreas untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh karena tidak berfungsi dengan baik. Kemudian diabetes dapat terjadi sampai batas tertentu. Oleh karena itu, Anda yang memiliki penyakit ini harus mengkonsumsi bunga ini sesegera mungkin, karena bunga ini berperan penting dalam pengobatan resistensi insulin. Mengatasi masalah pencernaan. Sistem pencernaan dalam tubuh manusia, lambung, jika terganggu maka dapat terserang oleh beberapa penyakit. Karena itu, bunga ini adalah salah satu obat alami untuk mengatasi masalah lambung. Membantu mengobati batuk. Penyakit batuk disebabkan karena ada reaksi khusus pada saluran udara. Selain itu, batuk biasanya menyertai banyak gejala flu dan kelelahan. Karena itu, konsumsilah bunga ini untuk Anda yang terkena batuk, karena bunga ini berperan penting dalam mengatasi batuk. Membunuh bakteri. Bakteri dalam tubuh manusia dapat ditularkan dengan berbagai cara, misalnya dengan tidak menjaga pola makan. Selain itu, dapat berasal dari berbagai sumber lain yang menyebabkan bakteri menjadi sumber penyakit dalam tubuh. Namun, untuk mengatasinya, bunga kertas ini sangat efektif untuk membunuh bakteri. Menjadi antibiotik. Antibiotik merupakan salah satu obat yang digunakan untuk mengobati infeksi. Selain itu, antibiotik ini mampu membunuh bakteri dan mencegah perkembangannya. Sebuah penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa bunga ini mengandung metanol khusus yang bertindak sebagai antibiotik. Mengatur tekanan darah. Bagi Anda yang memiliki tekanan darah tinggi, Anda dapat mengkonsumsi bunga ini karena bunga ini berperan dalam mengatur tekanan darah. Tekanan darah tinggi disebabkan oleh penyumbatan darah di dalam tubuh. Karena itu, bunga ini dapat mengatasi tekanan darah tinggi yang Anda alami. Mencegah peradangan lambung. Peradangan lambung dapat memicu serangan dari berbagai penyakit. Untuk mengatasinya, bunga ini dapat digunakan sebagai obat alami untuk radang usus dan lambung. Membersihkan kualitas udara. Bunga bougainville dapat menawarkan manfaat yang luar biasa untuk meningkatkan kualitas udara dan air. Selain itu, bunga ini memiliki sifat yang baik untuk mengurangi polusi dari udara yang tercemar. Karena itu, bunga ini sangat bermanfaat sebagai tanaman hias di jalan atau di depan rumah Anda untuk membersihkan kualitas udara. Mengobati hepatitis.
Hepatitis merupakan peradangan yang terjadi pada organ hati yang disebabkan oleh bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan sehingga terjadi infeksi. Dalam masanya penyakit hepatitis yang kurang dari 6 bulan disebut hepatitis akut. Sedangkan jika melebihi batas waktu 6 bulan disebut hepatitis kronis. Cara mengobatinya dengan menggunakan bunga kertas adalah ambil batang bunga kertas kemudian dicuci bersih. Batang yang telah dicuci kemudian direbus dan air dari rebusan dapat diminum 1 gelas sehari. Bagaimana menurut Anda tentang bunga bougainville ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video Daygreen. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.